Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan sharing video tentang bagaimana caranya mengubah foto kita yang blur atau foto-foto jadul yang buram menjadi lebih jelas. Silakan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, langsung aja kita mulai. Langkah pertama, kita akan masuk terlebih dahulu ke Play Store dan kita akan mendownload aplikasi namanya Remini. Teman-teman ketik aja di pencarian Remini. Dan akan muncul aplikasi seperti ini, teman-teman langsung install aja aplikasinya. Karena sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi ini, saya langsung buka dan akan tampil seperti ini. Kemudian teman-teman langsung aja pilih foto yang ingin teman-teman perjelas gambarnya atau fotonya. Di sini saya sudah menyediakan foto-foto lama saya yang saya ambil dari Facebook. Dan rata-rata ini fotonya sudah ngeblur dan udah nggak jelas ya teman-teman ya. Langsung aja kita klik fotonya dan klik tingkatkan. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana perbedaan antara sebelum dan setelah kita menggunakan aplikasi ini. Sebelumnya seperti yang teman-teman lihat, foto ini sangat blur ya teman-teman. Setelah kita menggunakan aplikasi ini, foto menjadi lebih jelas. Teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana perbedaannya, sangat jelas sekali. Oke, kita tinggal simpan deh fotonya. Oke, kita coba satu foto lagi ya teman-teman. Ini foto jadul saya tahun 2010. Udah sekitar 12 tahunan ya. Kita lihat aja, fotonya kelihatan banget ngeblur sebelumnya. Dan setelah menggunakan aplikasi ini, muka saya jadi lebih glowing dong teman-teman. Lebih jelas ya pastinya ya. Blur-blurnya hilang semua. Pokoknya ini aplikasinya mantap banget. Rekomendasi buat teman-teman semua ya. Jadi teman-teman, ini aplikasi cocok banget untuk teman-teman yang mau mengenang kembali kenangan-kenangan melalui foto jadul teman-teman. Silakan teman-teman perbaharui lagi menggunakan aplikasi ini deh. Ini contohnya nih. Ini adalah foto orang tua saya yang saya ambil dari Facebook saya. Ini foto menggunakan kamera yang standar banget 13 tahun yang lalu. Teman-teman bayangin aja deh, 13 tahun yang lalu kamera HP itu masih standar banget ya, jadi ngeblur. Dengan menggunakan aplikasi ini, foto ini jadi lebih jelas. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin memperjelas kembali foto-foto kenangannya, foto masa SD, SMP, atau foto orang tuanya yang udah kelihatan buram seperti itu, ini aplikasi cocok banget buat kalian. Silahkan dicoba, diaplikasikan langsung. Tinggal di-download aja aplikasinya di Play Store. Gampang banget teman-teman ya. Oke, sekian teman-teman video singkat dari saya, cara memperjelas kembali foto jadul atau foto buram kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video saya berikutnya.